Kalian, aku kecewa Indonesia loh. Indonesia itu tidak aman. Hai ganteng dan cantik. Salam kenal. Nama aku Caco. Aku orang Jepang, nikah sama orang Indonesia, namanya Edi. Terus ini buah hati kita, namanya Meru-chan. Kali ini aku mau cerita pengalaman selamaku selama aku masih ada di Indonesia. Waktu aku masih kuliah, aku join short stay program yang ke Indonesia. Program itu bukan buat belajar bahasa Indonesia. Jadi, aku gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Terus, bahasa Inggris juga gak jago. Program itu sama mahasiswa Indonesia. Jadi, mereka jagain kita waktu kita ada di Indonesia. One day, aku diajak teman Indonesia pergi ke onsen. Tapi, onsen itu bukan kayak ada di Jepang. Namanya onsen, tapi airnya hangat. Terus, pakai baju berenang, jadi cewek dan cowok bisa masuk bersama. Daerah itu jarang ada orang Jepang, jadi suka dilihatin orang lokal itu ya. Onsen itu benar-benar ramai dan kelihatannya bagus. Kita enjoy banget sampai lupa waktu. Pas waktu aku sendiri, tiga laki-laki Indonesia dekatin aku secara cepat. Terus dikelilingi mereka. Serem kan? Cuma aku aja deh. Terus salah satu laki-laki ngerangkul pinggarku. Padahal aku gak tahu orang itu. Orang Indonesia baik dan friendly, tapi itu kelebihan kan? Padahal gue gak tahu lo di dalam otakku. Tapi waktu itu aku gak bisa teriak. Soalnya terlalu kaget dan takut. Terus di dalam air, jadi aku gak bisa lari. Sekitar aku gak ada temanku. Jadi aku mulai panik. Waktu itu salah satu temanku nyangka kondisi aku. Jadi dia datang ke sini, terus tarik tangan aku. Jadi jauh dari orang-orang itu. Waktu itu aku baru tahu bukan semua orang Indonesia baik. Ada yang tujuannya kotor. Jadi dari waktu itu aku lebih hati-hati. Jangan lupa di sini luar negeri gitu. Tapi ini bukan pertama kali aku ke luar negeri loh. Tapi kenapa aku gak peduli keselamatan? Soalnya orang-orang bilang Indonesia itu aman, terus orang Indonesia baik, jadi aku lupa peduli keselamatan. Itu bahaya. Sampai waktu itu aku pikir orang Indonesia baik, Indonesia itu bagus. Jadi benar-benar sedih dan kecewa. Ini pengalaman aku di Indonesia, cuman sebagian aja. Sorry ya, ini pertama kali aku cerita kekurangan Indonesia. Tapi walaupun ada pengalaman kayak gitu, masih aku cinta sama Indonesia. Jadi semoga Indonesia lebih maju dan aman. Terima kasih banyak buat nonton vlog ini. Jangan lupa subscribe, comment, dan cheer. Bye bye. Kalian, aku kecewa Indonesia loh. Huh? Can't go in here.